KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua cikgu? Hari ini hari Sabtu, guruku, sifuku, hari kita. Jadi seperti biasa bersama dengan saya, Cikgu Farina, kita akan membincangkan tentang hal cikgu-cikgu. Saya harap hari ini cikgu semua sihat sejahtera. Alhamdulillah, begitu juga saya. Hari ini kita akan bercerita tentang satu topik berkaitan dengan cikgu kita. Sebelum kita menjadi cikgu, mesti ada cikgu-cikgu kita ketika kita sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah atau ketika kita di universiti dulu yang masih di dalam ingatan kita. Kenapa agaknya? Ini lagi tak siapa nama cikgu tu. Sudah tentu kan? Cikgu-cikgu tu mungkin berjasa kepada kita atau kepada cikgu. Mungkin mereka pernah membantu kita dari segi kewangan ataupun mereka lah yang mendengar masalah kita ketika kita dalam kesusahan, atau mereka lah guru yang sanggup berhujan panas ya, menunggu kita melintas jalan untuk mengelakkan kemalangan. Jadi hari ini kan cikgu, kita nak membincangkan tentang mereka, iaitu guru yang berjasa. Yang pertama, kita adalah guru yang berjasa. Kita yang mengajar anak murid kita mengenal ABC, menulis, membaca dan mengira. Walaupun anak-anak murid ini ada yang telah pun diajar oleh ibu bapa mereka, namun kita sebagai guru, cikgu-cikgu sebagai gurulah yang berjasa mengajar mereka perkara yang paling asas sebagai seorang murid. Yang kedua, ada dalam kalangan cikgu-cikgu yang sedang menonton ini, saya tahu sanggup berpanas, berhujan. Saya ada kenal seorang cikgu, memang kalau dia tak adalah di jalan raya, sebab sekolah saya tu di tepi jalan raya, jadi beliaulah seorang guru yang sanggup berpanas untuk memastikan keselamatan murid-muridnya. Dia sanggup menjaga murid yang kadang-kadang bergurau di tepi jalan. Jadi guru ini yang sangat berjasa, dan apabila beliau pencen, kami berasa kehilangan seorang guru yang berjasa seperti beliau. Seterusnya, guru-guru yang berjasa ini adalah ketika murid-murid sakit. Cikgu-cikgu mesti kan dalam yang sedang menonton ini, menghantar murid ke klinik memang perkara biasa. Jadi kalau bukan cikgu-cikgu yang menghantar di saat anak murid kita demam, siapa lagi? Betapa besarnya jasa cikgu-cikgu. Seterusnya, ingat tak lagi ketika kita mengadakan lawatan balik, masa pergi tu seronok ya, naik bas beramai-ramai kan. So bila kita balik semula ke sekolah, katakanlah petang ya, ada ibu bapa yang ada masalah sedikit untuk mengambil anak mereka, jadi ada guru yang terpaksa menunggu sampai lewat petang, sampai maghrib, demi memastikan keselamatan anak muridnya sampai ibu ayah mereka datang. Nampak tak di situ betapa berjasanya seorang guru yang dikenang ya. Murid ni akan ingat. Dia akan ingat, cikgu ni sanggup tunggu. Kadang-kadang murid ni pun rasa bersalah, dia pun cakap, cikgu tak apa, baliklah cikgu. Tapi naluri sebagai seorang cikgu, kita takkan balik. Kita risaukan keselamatan mereka. Dan guru-guru juga yang sedang menonton ni, saya tahu ni memang tak berkira kan, dah berapa banyaklah, saya pun tak tahu berapa banyaklah duit habis, masa yang ditaburkan, tenaga yang diberikan. Jasa-jasa cikgu ini memang dikenang oleh mereka. Sampai satu tahap, saya nak berkongsi, ada seorang pelajar nak pergi temuduga, jumpa cikgu, tak tahu nak susun fail macam mana. Maka guru kaunselingnya pun membantunya lah menyusun sijil mengikut apa nama pembahagian di dalam fail. Dan pergi temu duga. Alhamdulillah, berjaya muridnya kembali bertemu gurunya. Terima kasih cikgu. Saya ingat jasa cikgu. Kali ini belum cerita lagi ya, melayan anak murid pada waktu malam. Jadi jasa-jasa inilah yang dikenang oleh murid selamanya. Dan inilah yang dikatakan guru yang berjasa. Cikgu, hari ini saya ingin berkongsi tentang salah seorang guru yang berjasa, iaitu Cikgu Samuel, guru bahasa Inggeris dari Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah,
Pahang. Beliau telah pun dinobatkan sebagai Global Teacher Prize tahun 2020. Cikgu Samuel telah pun membuat satu projek iaitu Speak Up with Poetry, bersuara dengan puisi, yang beliau perkenalkan dengan kerjasama dengan seorang penyair amatur yang menulis puisi berkaitan kebudayaan orang asli. Jadi, melalui projek tersebut, murid-murid Cikgu Samuel ini boleh menonton program itu dalam bentuk video untuk pembelajaran bahasa Inggeris. Jadi, tindakan guru ini telah memberi inspirasi kepada murid-muridnya yang terdiri daripada orang asli agar mempunyai impian yang besar dan berusaha untuk menghubungkan murid-murid ini ke dunia luar. Hebat bukan? Sebenarnya, bila kita bercakap tentang guru yang berjasa, memang terlalu banyak yang ingin diperkatakan. Kali ini saya ingin rungkaikan satu persatu bahawa bagi guru-guru yang sedang menonton, kadang-kadang kita rasa adakah aku ini sudah melakukan yang terbaik? InsyaAllah. Cikgu-cikgu, yakinlah, semoga Allah merahmati kita semua. Baiklah cikgu, yang pertama, jasa kita ini ataupun jasa yang telah cikgu-cikgu lakukan sudah pasti yang paling besar adalah dari segi akademik. Okey, dengan kesabaran cikgu, dengan kegigihan cikgu, bukan semua murid boleh belajar dengan kadar yang sama. Ada yang mengambil masa, ada yang laju dalam mengira, membaca. Jadi kesabaran cikgu-cikgu ini, percayalah, jasa cikgu akan dikenang oleh murid-murid cikgu. Dan yang kedua, dari segi agama. Walaupun murid-murid ini saya yakin telah pun menerima didikan di rumah kerana ibu bapa mereka adalah guru yang pertama. Namun kita sebagai guru, kita menyambung perjuangan ibu bapa itu di sekolah. Maka lahirlah kem solat. Ya. Guru-guru, cikgu-cikgu sedang menonton ni, ustaz, ustazah yang mengadakan kem tersebut, mengajar solat, cara mengambil wuduk, mengaji, kepentingan berpuasa. Begitu juga dengan mata pelajaran pendidikan moral. Ya. Berkaitan yang ketiga, sasiah. Ya. Sebenarnya dia berkaitan. Ya. Sasiah, bagaimana guru-guru yang berjasa mengajar tentang tingkah laku beradab. Murid-murid kita yang kadang-kadang nakal kan, biasalah tu. Jadi gurulah yang berjasa membentuk kepribadian mereka, belajar menghormati orang lain. Dan kadang-kadang memang kita kena memberi dendaan kepada mereka, menghukum. Bukan kita tak sayang, bukan ya, tetapi sebagai satu proses pembelajaran supaya mereka faham dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan guru-guru juga sangat berjasa dalam mengajar anak murid berkaitan dengan kehidupan. Bagaimana seorang murid itu apabila jatuh, bangkit kembali, jatuh, bangkit. Ya? Tentang kegigihan, berdaya tahan, belajar menyayangi diri. Belajar daripada siapa? Murid-murid dia belajar daripada siapa? Daripada cikgu-cikgu lah yang sedang menonton ini. Subhanallah. Tahniah cikgu. Jasa cikgu memang tidak terjangkau di akal. Kalau bukan berada dalam dunia pendidikan, memang tak akan faham pengorbanan kita. Dan guru jugalah yang berjasa meningkatkan motivasi murid-murid, ya, memberi kepercayaan, yakin bahawa manusia boleh berubah, yakin bahawa muridnya boleh berubah. Maka peluang yang diberikan kepada murid-murid, murid-murid mengambilnya sebagai satu peluang untuk berubah, maka dia berubah, dia akan kenang jasa guru-guru. Tahniah cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pertama, menjadi guru adalah satu amanah yang telah diberikan. Jadi kita sebagai guru perlu menjalankan tanggungjawab ini sebaiknya, sejujurnya. Maksudnya kita sebagai guru, apabila kita menjadi guru pada awalnya, kita kena ingat mengapa kita
bermula. Ya, kenapa kita memohon atau memilih kerjaya ini? Dan apabila kita menerima kerjaya ini, kita harus menerimanya dengan penuh tanggungjawab. Dan apabila kita menjadi guru yang berjasa, kita telah meningkatkan martabat profesion keguruan kita. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menjadi guru yang berjasa, kita sebenarnya menjadi suri tauladan, idola, ikutan dan inspirasi kepada anak murid kita. Jangan lupa ya cikgu-cikgu, dalam kalangan anak murid kita memerhatikan kita, melihat betapa kita bersungguh-sungguh dengan kerja buat kita. Kita mempamerkan sifat baik, ya. Kita mempamerkan sifat penyayang, keikhlasan. Mereka akan menjadikan kita, wow, aku teringinlah nak jadi seperti cikgu tu. Ha, tanya cikgu menjadi inspirasi kepada murid-murid cikgu. Okey. Yang ketiga, sebagai insan yang perlu memainkan peranan, jadi kita mainkanlah peranan kita sebagai seorang guru. Ingat lagi falsafah Ikigai, untuk berasa bahagia, lakukanlah perkara yang dunia perlukan. Di samping tugas sebagai seorang guru ini, subhanallah, memang bekal di akhirat, ya. Dan yang keempat, apabila kita menjadi seorang guru yang berjasa, percayalah cikgu-cikgu, kita sebenarnya telah meninggalkan memori yang indah untuk anak murid kita. Murid-murid akan mengenang jasa kita. Dia akan ingat, dulu cikgu kata, masa nak memasak ni begini-begini. Okey, dulu cikgu pernah kata, kalau sebelum kita melakukan senaman, kita mesti melakukan pemanasan badan. Nah, contoh, dia akan ingat. Jadi, kepada guru-guru baru di luar sana, tanamkan tekad untuk menjadi seorang guru yang berjasa. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita haruslah melakukan sesuatu itu dengan niat yang ikhlas dan minat yang tinggi. Kita sedia maklum menjadi seorang guru bukanlah satu tugas yang mudah, namun kita perlu sentiasa ingat bagaimana kita bermula, kenapa kita bermula dan kenapa kita memilih kerjaya ini. InsyaAllah, apabila kita sentiasa berpegang kepada perkara yang asas ini, insyaAllah, kita semakin mendekatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berjasa. Yang kedua, untuk menjadi seorang guru yang berjasa, kita harus percaya kepada diri kita sendiri, kelebihan kita, kekuatan kita. Okay? Dan apa yang boleh kita kongsikan dengan anak murid kita. Kita harus yakin untuk membentuk kepribadian murid-murid. Jadi, sebagai ibu bapa yang kedua di sekolah, dengan kepercayaan kepada diri sendiri, insya-Allah kita mampu menjadi seorang guru yang berjasa kepada anak murid. Yang ketiga, untuk menjadi seorang guru yang berjasa, kita haruslah sentiasa bersabar, kerana setiap perjuangan sudah pasti ada cabaran. Setiap perjuangan sudah tentu ada ujian. Jadi, cikgu-cikgu, kesabaran ini akan menyantuni perjalanan cikgu dalam melayani kerenah murid-murid, dalam mengendalikan keupayaan murid-murid yang berbeza. Kita juga harus bersabar dalam mendapatkan kepercayaan daripada ibu bapa murid-murid. Dan yang keempat, cikgu-cikgu, kita harus sentiasa belajar kepada guru-guru yang berjasa dengan anak muridnya. Ini terutama kepada guru-guru muda. Berkenalanlah, bergaullah dengan guru-guru yang berjasa. Perhatikan tingkah laku dan pola pemikirannya, dan kita belajar daripada pengalaman mereka. Yang pertama, apabila murid-murid kita berjaya mengenal diri mereka dan menjadi seseorang yang berguna. Cikgu-cikgu masih ingat tak? Cikgu-cikgulah yang berjaya mengenal pasti kepelbagaian kecenderungan
murid-murid cikgu. Cikgu tahu apakah kelebihan anak murid, cikgu tahu apakah minat mereka, cikgu tahu apakah potensi anak murid cikgu. Jadi anak murid ini cikgu, mereka berasa terhutang budi dengan cikgu yang berjasa kerana cikgu telah berjaya mengendalikan mereka. Ha, maksudnya mencungkil bakat mereka. Jadi murid-murid ini berasa bahawa cikgu telah berjaya membantu mereka melawan ketakutan. Besar jasa itu cikgu. Ha, dan murid-murid selalu terfikir kalau bukan kerana cikgu Polan itu yang berjaya mencungkil bakat aku, maka aku tak akan berada sehingga ke tahap ini. Itu ya maksudnya yang membuatkan murid-murid tak boleh lupakan cikgu. Ha, okay. Yang kedua, kita ni sebagai guru, cikgu yang sedang menonton adalah guru pendengar yang baik. Ha, dan cikgu sentiasa ingin membantu mereka di saat mereka butuh. Cikgulah pendengar, cikgulah yang faham masalah mereka. Cikgu tidak terus menghukum. Jadi murid-murid ini rasa terhutang budi di saat semua orang tidak percaya kepada mereka atau memulaukan mereka, tetapi cikgu tetap ada di sisi mereka, menangis bersama, ketawa bersama, dan cikgu mengajar tentang cabaran kehidupan. Dan yang ketiga, murid-murid kita ini terhutang budi dengan cikgu-cikgu kerana cikgu-cikgu sanggup berkorban untuk mereka. Mereka ingat jasa-jasa kita cikgu, di mana cikgu-cikgu tidak berkira soal duit. Tak usah cakaplah kan, benda sikit-sikit cikgu-cikgu akan dahulukan duit mereka dari segi masa. Masa dengan keluarga, masa dengan anak murid, ya. Namun cikgu tetap ada masa untuk anak murid. Dari segi tenaga, cakap aja cikgu memang akan membantu anak murid. Jadi perkara-perkara inilah yang menyebabkan murid-murid rasa terhutang budi dengan guru-guru yang berjasa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Berjasa adalah guru yang berjaya menghasilkan beberapa kelompok bakat ataupun talent pool, ya. Sebagai contoh, guru bahasa Melayu, beliau berjaya membentuk pasukan debat yang hebat, pasukan syair, pasukan pantun di sekolah, yang akhirnya pada jangka masa panjang kemenjadian muridnya, guru berjasa ini telah melahirkan murid sebagai seorang wartawan, mungkin sebagai seorang penyair hebat negara, mungkin sebagai seorang novelis. Jadi guru berjasa ini telah membentuk kepribadian murid-muridnya berdasarkan bidang mereka. Ha, itu baru satu contoh. Bagaimana pula dengan guru pendidikan jasmani? Yang ketika di sekolah, beliau membentuk pasukan bola sepak. Beliau membentuk pasukan bola jaring, bola tampar, hoki, rugby dan macam-macamlah sukan dan permainan. Dan akhirnya, guru yang berjasa ini telah melahirkan atlet negara. Telah melahirkan murid-murid yang sihat, yang mengamalkan gaya hidup sihat. Dan semuanya bermula daripada didikan guru berjasa ini yang diingat oleh anak muridnya sehingga membentuk kerjaya mereka. Contoh yang ketiga, guru bimbingan dan kaunseling. Ha, ketika di sekolah, guru bimbingan dan kaunseling berjaya melahirkan pembimbing rakan sebaya. Ha, selain daripada pengawas sekolah yang terlibat dengan kepimpinan, pembimbing rakan sebaya dengan motonya bantu diri untuk bantu orang lain ketika di alam pekerjaan. Guru berjasa ini telah melahirkan pengacara yang hebat, mungkin pembaca berita di TV, seorang kaunselor atau seorang ahli psikologi, ataupun sekurang-kurangnya melahirkan murid yang stabil dari segi emosinya, dari segi kesihatan mentalnya untuk melayari kehidupan dengan ketahanan diri yang mantap. Daripada siapa? Guru yang berjasa, guru bimbingan dan kaunseling. Jadi guru-guru ini
dengan kepakaran mereka, mereka telah berjasa membentuk satu kelompok murid-murid yang dijaga di sekolah dan akhirnya memberi impak, menunjukkan kemenjadian murid itu dalam bidang kerjaya dan kehidupan. Okay, mungkin seorang ahli perniagaan yang jatuh bangunnya, jatuh tetap bangkit, jatuh boleh bangkit, itulah dia jasa seorang guru. Tahniah cikgu. Baiklah cikgu-cikgu, kita telah pun sampai ke penghujung perbincangan. Saya tinggalkan cikgu-cikgu dengan kata-kata hikmah. Orang yang hebat mampu melahirkan beberapa karya bermutu. Namun, guru yang bermutu mampu melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Subhanallah. Dan saya teringat juga kata-kata daripada KH Maimun Zubair mengatakan, yang paling hebat bagi seseorang guru adalah mendidik. Dan reaksi yang paling indah adalah mengajar ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan. Terkadang memang hati kita teruji, namun hadirkanlah gambaran bahawa di antara satu daripada murid-murid kita itu akan menarik tangan kita ketika menuju ke syurga. Alhamdulillah. Jadi cikgu-cikgu teruskan menjadi guru yang berjasa. Cikgulah guru yang saya maksudkan daripada perbincangan awal tadi. Terima kasih cikgu. Tahniah cikgu. Ayuh kita syukur dan bangga menjadi seorang cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KP